Allah akan bayarkan. Kita kurang hajar dengan orang tua, anak kita akan kurang hajar dengan kita. Jangan geram, Allah ya, nih lah bagi main futsal nih, ada bangsa lain nak urut nih. Oh, tapi. Orang tua itu adalah pintu pada anak menuju ke syurga Allah. Ada apa anak? Kalau anak yang ada orang tua nak cari pintu lain untuk masuk syurga, pintu dalam rumahnya. Oleh sebab itu, wala taqul lahum uffin. Kamu jangan mengatakan kepada orang tua kamu, uff, is. Tunjuk muka tak senang saja kepada orang tua. Tak boleh. Alhamdulillah melihatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki mimbar katanya mengatakan amin. Kemudian Nabi berkata bersabda, tadi Jibril datang kepada aku dan mengatakan, ya Muhammad, man adraka abawaihi aw ahadihima falam yabirrahuma wa yadkhulal jannah faqad ab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Ya Rasulullah Muhammad, siapa saja yang dapat orang tuanya dua-dua atau salah satu daripada keduanya lalu tak berbakti dan masuk syurga, dia adalah orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Pintu di rumahnya, syurga ada di rumahnya, dia tak masuk. Alangkah ruginya orang itu. Siapa dia? Orang yang ada orang tua tapi tak hormat, tak bakti, tak taat, tak patuh. Kadang-kadang sebahagian orang itu kan di masa kecilnya dia hormat dengan orang tuanya. Pasal apa? Dia perlu. Dah dewasa, dah pandai, dah pergi luar negeri, dah jadi orang alim. Orang tuanya tu letak tepi, tolak belakang. Dia maju ke depan, orang tuanya duduk ke belakang situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia kalau bukan orang tuanya? Mana dapat kedudukan tu kalau bukan orang tuanya menjadi sebab? Mana dia boleh dapat semua itu kalau bukan orang tuanya menjadi wasilah? Mana kedudukan dia boleh dapat kalau bukan karena orang tuanya? Orang tua jaga anak di masa kecil, wajibnya anak jaga orang tua sampai akhir hayat. Sebagian orang mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Jangan mendahulukan teman berbandingkan orang tua. Orang tua number one, setelah Allah, Rasul, orang tua. Teman telepon, jom kita nak pergi nak main futsal nih. Oh, seronok, lama kawan-kawan kita nih. Base yang pertama kita dah kumpul semua. Orang tua panggil, datang sini rumah nak makan nak pergi ke kedai gunting rambut contohnya. Mana kita pergi? Nak ikut kawan main futsal atau orang tua yang minta kita hantarkan pergi cukur rambut? Orang tua hatta nak pergi beli beras, hatta minta urut. Jangan geram, Allah ya, ni nak pergi main futsal ni, ada bangsa lain nak urut ni. Tapi, kama tadinu tudan, macam mana kamu buat dengan orang tua kamu, dengan itu kamu akan dibalas oleh anak kamu. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbakti kamu kepada orang tua, niscaya anak kamu akan berbakti kepada kamu. Albirru salaf. Bakti itu menjadi hutang. Kita bakti kepada orang tua, anak kita akan bakti kepada kita. Seakan-akan itu menjadi hutang. Allah akan bayarkan. Kita kurang hajar dengan orang tua, anak kita akan kurang hajar dengan kita. Kal man arada an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi'a lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Siapa orang yang mahu diberi panjang umur, murah rezeki, maka bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahim, terutama sekali adalah birrul walidain. Terutama sekali berbakti kepada orang tua. Bila di rumah orang tua panggil kita adik beradik, kita 3 orang, 4 orang, Ahmad, Ahmad dan Muhammad dan Ahmad dan juga Salim. Orang tua panggil, ya Salim. Salim tak dengar. Muhammad dan Ahmad dengar. Ahmad dan Ahmad ini jangan, yang panggil bukan aku, Salim, biarlah Salim jawab. Orang tua panggil dua, ya Salim, ya Salim, ya Salim. Marhaba ya Buya, macam tu jawab. Yang dipanggil Salim, kalau Salim tak dengar, Ahmad dan Muhammad kena jawab. Jangan sampai 2-3 kali orang tua berteriak sampai hilang suara. Jadikan panggilan orang tua itu semua seperti peluang. Aku dapat peluang ini. Kalau perlu dipanggil Salim, Muhammad yang datang. Ya Abah, ada apa Abah? Orang tua kalau patut lompat terus, Abah nak minum ke? Jangan tunggu disuruh. Al-fahim yakfi bil isyarah.
Orang yang paham cukup dengan isyarat saja, tak perlu disuruh. Ayam tuh. Orang tua datang, kita duduk, bangun, kasih kursinya biar dia duduk. Orang tua kalau bercakap, diam, dengar. Hatta kadang-kadang ngomong pembicaraan yang berulang-ulang. Kadang-kadang kalau sudah agak usia itu agak lanjut, diulang-ulang ceritanya, tak apa. Jangan pula, alaba, ada banyak kali dah cerita nih. Jangan begitu. Hibur hati orang tua, walaupun kita susah untuk nak melakukannya. Macam mana kita hibur hati orang tua, macam tu nanti antum jadi orang tua, antum akan hibur.